Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan ngecek unit, ya ini unit mobil. Ya, ciri-ciri mobil yang pernah der, ya ini pernah nabrak. Ini yang pertama afronya itu ya. Ini afronya sudah ya meraut, yaitu sudah rada bengkok. Ini sudah tidak halus lagi, tidak rata lah istilahnya ini. Bisa diraba, ini kita raba ya. Ini bagian ada yang itu ada berasa enggak halus lah, itu ada brenjol-brenjolan, yaitu karena kentengannya itu kurang bagus, yaitu bisa dilihat itu bekas kentengan pendel-pendel. Yaitu ini mobil pernah der ya, ciri-cirinya seperti itu. Dan itu kan ada lubang ya, lubangnya sudah tidak simetris istilahnya, kayak gitu sih, sudah tidak apa utuh lah kayak gitu. Dan terutama itu kita raba, itu sudah tidak halus, ada brenjolan-brenjolan atau bekas kentengan lah, itu sudah jelas banget ini mobil pernah der seperti itu ya. Kemudian kita ngecek ya bagian mobil kaki-kakinya ya. Yang pertama kita coba ini setirannya kita goyang-goyang ya, kalau berasa ada gedeg-gedeg ya kayak gitu, berasa ada ogrikan lah sedikit, itu bertanda tarotnya lah ya, mungkin tarotnya itu ada yang aus ya, ada yang kendor ya. Kita coba lihat tarotnya ya, bagian bawah itu di bagian roda ya, kita lihat ya ini ya. Nah, kita nah itu sudah rata kendroy ya, itu sudah aus ya, tarotnya itu digoyang-goyang sudah bisa. Ini nanti kalau di jeglongan istilahnya itu rasanya gajruk-gajruk lah istilahnya, seperti itu bahasa Jawanya gajruk-gajruk ya. Kita coba lihat yang bagian kiri ya, tadi yang kanan, yang kiri seperti apa kita lihat ya, roda bagian kiri tarotnya adalah ini kebalik-kebalik, muternya kebalik ya, muternya kebalik, diutar dulu ya, ini diutar dulu ke apa kiri ya, bisa lihat tarotnya yang bagian kiri masih bagus atau sama-sama sudah aus ya. Ini ya yang bagian kiri ya masih bagus, ini masih kuat ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.